Sal. Hello. Say something. Hai hai, hari ini kita ke Wonosari, kebun teh. Ada yang pernah kesini nggak? So, di sini lumayan dingin ya teman-teman. Yang harus dipersiapkan sih, jangan lupa kalau mau trekking pakai sepatu yang nyaman. Jangan lupa bawa air minum, topi. Selamat jalan-jalan. Makan Nathan. Hey, Jaya. Ini apa kita? Yes. Kita belum masuk. Semua harus ditempel stiker ya. Stiker ini bertulisan healthy people. Itu tandanya kita sehat dan boleh melanjutkan perjalanan menuju Bukit Kunir. Kita mulai trekking dari kawasan kebun teh Wonosari untuk naik ke Bukit Kunir. Kebun teh ini luasnya 1000 hektar ya teman-teman, dengan ketinggian 1000 mdpl. Suhu udara di sekitar kebun teh ini 19 sampai 26 derajat Celcius. Jadi walaupun kelihatannya terik, tapi sebenarnya suhu di sekitar kebun teh ini dingin sekali. Ingin lebih santai, naiknya sebaiknya datangnya di waktu pagi hari ya, pakai outfit yang nyaman karena kita harus trekking untuk sampai ke Bukit Kunir. Perjalanan yang ditempuh mungkin kurang lebih kira-kira 2 km ya, karena kita bawa rombongan anak-anak dan supaya lebih santai, jadi perjalanan tempuh kita lumayan panjang, sekitar 1 jam untuk sampai ke puncak kebun teh. Capek ya? Lumayan. Menanjak jalannya. Jalannya menanjak sekali. Jalanan yang dilalui itu cukup terjal ya teman-teman, karena batu-batu mulai yang besar sampai batu-batu kecil itu sangat
susah dijalanin karena kita capek, kita istirahat foto-foto ya. Kita mampir foto-foto dulu supaya perjalanan tidak terasa melelahkan ya. Kita berjalan sambil bermain ya. Enggak, jangan. No. Are you okay? Mami, hati-hati ada mobil. Ya, ke pinggir nak. Ya. Siapa yang pintar fotonya ya? Bagus. Kita. Aduh, takut tadi takut. Semakin sempit jalannya. Udah capek, guys. Guys, sudah capek? No. Semangat. Ya. Mami bayangkan. Lihatlah. Sambil sudah makan sarapan. Teman-teman, kita harus terus berjalan sampai itu pucuk rumah itu. Nah, kita semangat ya. Nanti masuknya bayar Rp10.000. Sampai akhirnya. Gimana? Hebat ya, nggak gendong ya. Keren ya. Ada apa aja di sini? Oh. Ada rumah pohon. Ada rumah pohon. Ada dan, dan kita bisa lihat sunset. Dan kita ada kayak rumah bisa camping. Oh, bisa di camping di pondok bambu ini ya? Iya. Oke. Ayo mau minum? Udah dibayar nih tadi. Apa yang dibayar?
Yay. Kita sampai. Boleh, silakan. Kemana ini? Halo, boleh. Kita jalan-jalan ke negeri di awan. Bersama kakak Tisya dan kakak Nia. Are you happy? Good job ya. Terima kasih sudah naik tanpa digendong. Ah, jangan. Teman-teman, di sini ada toilet lucu sekali. Kayak rumah kecil gitu loh. Tapi sebenarnya dalamnya cukup nyaman, cukup bersih untuk buang air kecil ya. Jadi jangan buang air kecil sembarangan loh ya. Oke. Kincir angin. Iya, ada kincir angin. Setelah puas menikmati di atas, kita kembali turun. Turunnya santai aja ya, karena supaya anak-anak ini bisa menikmati udara segar dan turun tanpa harus digendong. Tetap bergandengan ya anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.